Pacif ini damai dan kebaikan. Bunda bersama dengan anak-anak Santo Yusuf mengucapkan selamat hari Minggu. Tuhan memberkati saudara-saudari sahabat Santo Yusuf. Menarik bacaan hari Minggu ini. Ya, kita belajar dari Yesus. Belajar dari Yesus karena Yesus mengungkapkan juga bahwa buah tidak jauh dari pokoknya. Karena Yesus adalah pokok anggur, ya. Pokok yang menghidupkan, sebuah gambaran bahwa ya kehidupan akan terus berjalan karena kita ada bersama dengan Yesus. Sebagai orang tua, bruder, pendamping, dan pasti saudara-saudari, makna kehadiran menjadi sangat penting. Dan apalagi Yesus juga selalu hadir. Mereka berkembang, mereka bertumbuh di Santo Yusuf ini juga karena Tuhan hadir. Tuhan hadir melalui saudara-saudari sahabat Santo Yusuf yang pastinya juga membawa Yesus dalam hidup. Mari kita terus memberikan kehadiran yang nyata di dalam kehidupan kita. Ada bersama dengan anak-anak, ada bersama dengan Tuhan Yesus sendiri dalam kehidupan kita. Sekali lagi, selamat hari Minggu, Tuhan memberkati.